Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. ASUS sebelum ini telah mula menghantar jemputan media untuk pelancaran Zenfone 5 pada acara MWC 2018. Kini, lanjutan daripadanya, beberapa gambar peranti yang dikatakan sebagai Zenfone 5 Lite telah tertiris memperlihatkan penggunaan dual kamera hadapan dan belakang. Pembangun di sebalik pemain media popular, VLC, kini telah pun melancarkan VLC 3.0 untuk pengguna desktop dan telefon, membolehkan anda menikmati kandungan 4K, video 360 darjah dan juga sokongan stream terus ke Chromecast. Desa-desus kini mengatakan yang mana LG mungkin akan hadir dengan telefon pintar kemas kini untuk LG V30, yang mana ia mungkin dilengkapi dengan sokongan kamera pintar. Instagram kini telah mula memaparkan notifikasi apabila anda merakamkan skrin pada stories, sekaligus mengurangkan kadar pengguna merakamkan paparan skrin milik stories seseorang dan berkongsi melalui medium lain. Dan akhir sekali, aplikasi My Samsung kini dilihat akan ditamatkan dan pihak Samsung meminta pengguna beralih ke aplikasi baru mereka, Samsung Members. Jadi itulah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.